Ya, tadi malam itu saya bilang soal orang dalam itu betul-betul menyebalkan. Menyebalkan, menyebalkan yang luar biasa. Kenapa? Anak dengan prestasi sederet sering dikalahkan dengan orang tanpa prestasi tapi ada ordal. Betul tidak? Ada politik-politiknya nih, olahraga nih. Mau ikut atau olahraga? Yang satu latihan siang malam terus menerus untuk masuk kontingen misalnya dari Riau untuk ikut PON, oke? Lalu dikalahkan oleh orang lain yang dia punya paman di dalam KONI, kalah dia. Karena ada pamannya di situ yang cuman karena dia punya ordal. Bayangkan frustrasinya yang latihan terus itu. Betul tidak? Ya, tapi kalau ditanya, apa sih kerjaan TGUPP DKI selama ini? Ya, coba ada nggak yang tahu apa pekerjaan TGUPP DKI? Ya, pasti nggak ada yang tahu kan? Bener nggak? Dan anehnya ya, meskipun begitu ya, mereka ini tetap saja mendapatkan bayaran hingga puluhan juta rupiah yang diambil dari sumber anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Parahnya, rata-rata yang menjadi tim TGUPP itu adalah tim sesnya Anies Baswedan. Jadi janganlah lempar batu sembunyi tangan. Mereka ini yang dibayar hingga puluhan juta rupiah, tapi menuduh orang lain sebagai buzzer RP. Dan tolong dicatat juga, itu baru satu anggota tim TGUPP yang mereka tetap akan mendapatkan bayaran. Ya contohnya Tata Ujiati ini. Dia setiap hari ini terlihat sibuk belain Anies Baswedan di Twitter. Pokoknya ya, mau benar ataupun salah, Anies Baswedan ini wajib untuk dibela. TGUPP cenderung lembaga yang tertutup. Apakah ini mirip warung remang-remang? Bahkan 50% dari APBD DKI Jakarta, yakni 60 sampai 85 triliun rupiah. Ini masih ditambah lagi ngurusin TGUPP yang nggak jelas fungsinya. Jumlahnya sekali lagi nggak kira-kira banyaknya. TGUPP hanya jadi lembaga pajangan. Pemerintah Bapak Anies Baswedan tidak pro kepada birokrasi yang bersih, efisien, dan rasional. TGUPP yang habiskan dana miliaran rupiah untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh levelan staf magang. Ini kan pemborosan. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti pernyataan Capres Anies Baswedan yang menyinggung tentang fenomena orang dalam atau ordal. Pernyataan itu dinilai Trubus seperti menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Trubus menyinggung saat Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta, disebutnya juga menaruh ordal atau orang dekat di sejumlah posisi, contohnya di Komisaris Jakarta PMD PT Jakpro hingga TGUPP, ia pernah menjabat sebagai gubernur. Terus ada orang-orang dekatnya yang masuk menjabat posisi-posisi orang dalam kayak IRTJ. Itu kan orang dekatnya, yang di TGUPP orang dalam semua, kata Trubus. Karena itulah pernyataan aneh seperti menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Selama menjabat sebagai gubernur, menurut Trubus, beberapa orang dekat Anies menjabat posisi strategis. Pernyataannya saya kira akan menjadi bumerang. Jadi kalau memahami orang dalam ini kan jadinya seperti terpercik muka sendiri. Jadinya Trubus juga melihat pernyataan Anies tentang demokrasi yang buruk terlalu berlebihan. Sebab Anies terpilih menjadi gubernur Jakarta karena diusung oleh parpol yang menjadi oposisi. Ia juga menilai Anies tidak akan menjadi gubernur jika demokrasi tidak berjalan, kata Trubus. Kemudian kan dia menyindir-nyindir, sekarang tidak demokratis. Kalau tidak demokratis, berarti dia tidak jadi gubernur ketika memaparkan sesuatu itu. Lebih banyak asumsi atau opini. Pernyataan Anies, Capres dinilai membuat masyarakat bingung. Justru menimbulkan pertanyaan dan keraguan-keraguan bagi para pemilih Anies. Terutama soal orang dalam.
menyebabkan keraguan-keraguan orang yang dulunya meyakini dia sebagai pemimpin ke depan malah jadinya keraguan. Kasihan ya tim kampanyenya. Sebelumnya Anies menyinggung tentang fenomena orang dalam menurut capres nomor urut 1 itu, fenomena ordal ini menyebalkan karena membuat mirotakratik, tidak berjalan dan etika luntur. Ia berkata di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau masuk ke sebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket untuk konser ada ordal di mana-mana. Yang membuat meritokratik tidak berjalan, yang membuat etika luntur, kata Anies. Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti pernyataan Capres Anies Baswedan yang menyinggung tentang fenomena orang dalam atau ordal. Pernyataan itu dinilai Trubus seperti menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Trubus menyinggung saat Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta, disebutnya juga menaruh ordal atau orang dekat di sejumlah posisi contohnya. Di Komisaris Jakarta PMD PT Jakpro hingga TGUPP, ia pernah menjabat sebagai gubernur. Terus ada orang-orang dekatnya yang masuk menjabat posisi-posisi orang dalam kayak IRTJ. Itu kan orang dekatnya. Yang di TGUPP, orang dalam semua, kata Trubus. Karena itulah pernyataan aneh seperti menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Selama menjabat sebagai gubernur, menurut Trubus, beberapa orang dekat Anies menjabat posisi strategis. Pernyataannya saya kira akan menjadi bumerang. Jadi kalau memahami orang dalam ini kan jadinya seperti terpercik muka sendiri. Jadinya Trubus juga melihat pernyataan Anies tentang demokrasi yang buruk terlalu berlebihan. Sebab Anies terpilih menjadi gubernur Jakarta karena diusung oleh parpol yang menjadi oposisi. Ia juga menilai Anies tidak akan menjadi gubernur jika demokrasi tidak berjalan, kata Trubus. Kemudian kan dia menyindir-nyindir, sekarang tidak demokratis. Kalau tidak demokratis, berarti dia tidak jadi gubernur ketika memaparkan sesuatu itu. Lebih banyak asumsi atau opini. Pernyataan Anies, capres dinilai membuat masyarakat bingung. Justru menimbulkan pertanyaan dan keraguan-keraguan bagi para pemilih Anies, terutama soal orang dalam. Menyebabkan keraguan-keraguan orang yang dulunya meyakini dia sebagai pemimpin ke depan malah jadinya keraguan. Kasihan ya tim kampanyenya. Sebelumnya Anies menyinggung tentang fenomena orang dalam menurut capres nomor urut 1 itu, fenomena ordal ini menyebalkan karena membuat mirotakratik, tidak berjalan dan etika luntur. Ia berkata di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau masuk ke sebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.